video kali ini kita akan membahas geometric mean untuk data berkelompok. Kalau di video sebelumnya itu untuk data tidak berkelompok. Nah, sekarang kita akan mencari untuk data berkelompok. Kita langsung saja di sini misalnya ada data tetapi batas 148 sampai dengan 152 FI, frekuensinya itu 6 kali 6, berarti tepi batas itu 153 sampai 157, frekuensinya itu 10, kemudian seterusnya 158 sampai 162 itu frekuensinya ada 15, 163 sampai 167 frekuensinya ada 9, 168 sampai 172 frekuensinya itu 3, 173 sampai 177 itu frekuensinya 2. Nah, yang frekuensi ini kita jumlahkan, maka dapatlah totalnya itu 45. Jumlah dari frekuensi ini ada 45. Oke. Nah, ini soalnya. Nah, kita akan mencari geometri mean dari data ini. Oke. Pertama-tama kita buat tabel tadi, tepi batas ini, kemudian FI frekuensinya kita tambahkan 3 kolom, kolom XTI atau rata-rata dari tepi batas yang ini tadi, nilai tengah dari tepi batas ini, kemudian log XTI, nilai log dari yang kolom ketiga tadi, kemudian kolom yang terakhir itu FI frekuensinya tadi, nilai ini 6, 10, 15, 932 dikali log XTI atau kolom kedua dikali kolom keempat, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, jadi di sini 6 dikali 2,176. Oke. Okay. Kalau sudah kalian buat tabel sini, kita akan mengisi tabel-tabel ini, tiga tabel ini. Nah, XTI itu nilai tengah dari tepi batas tadi ini. 148 sampai 152, arti nilai tengahnya itu 150. Nilai tengah dari 148 sampai 152 itu 150. Nilai tengah dari 153 sampai 157 itu 155. Kemudian nilai tengah dari 158 sampai 162 itu 160. 163 sampai 167 nilai tengahnya 165. Kemudian 168 sampai 172 itu nilai tengahnya 170. 173 sampai 177 itu nilai tengahnya 175. Nah, kalau ini sudah kita ketahui, sudah kita isi, maka kita akan mengisi kolom yang keempat itu, yaitu log dari XTI, log dari 150, 155, 160, 165, 170 dan 175. Sama seperti tadi yang video sebelumnya itu, kita akan menggunakan Excel. Nah, jadi di sini sudah saya tulis 150, 150 dan 155, 155, 160, 165, 170 dan 175. Itu sudah saya tulis di sini. Nah, untuk mencari lognya, masih ingat cari lognya, yaitu sama dengan, oke, kita hitung ulang lagi, sama dengan ketik round kurung long, kemudian buka kurung, kita klik di 150-nya, tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian 3, tutup kurung, enter. Hasilnya
2,176. Kita lihat 2,176. Untuk log 155 itu hasilnya 2,19. 2,9190 0 di belakang koma, jadi tidak perlu ditulis. Kemudian log dari 160 2,204. 2,204. Log dari 165 itu 2,217. Oke, sama 2,217. Log dari 170 itu 2,23. 2,23 itu tidak perlu ditulis nolnya di belakang itu. Kemudian yang terakhir itu log dari 175 itu 2,243. 2,243. Oke, jadi cara menghitungnya itu sama seperti tadi. Nah, kalau ini sudah dapat, kita akan mengisi kolom yang kelima. FI dikali log XTI, atau yang ini FI kolom kedua dikali log XTI kolom keempat. Jadi 6 dikali 2,176. Nah, kita akan menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Tuh, 6 dikali 2,176, 2,176 sama dengan 13,05. Oke, betul. Dan kita akan coba lagi. 10 dikali 2,19, 2,19 sama dengan 21,9. Oke, sama. 15 dikali 2,204 sama dengan 33,06. Kemudian yang selanjutnya itu 9 kali 2,217 sama dengan 19,953. 3 dikali 2,23 sama dengan hasilnya 6,69. Kemudian terakhir itu 2 dikali 2,43 dapat hasilnya 4,486. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kita jumlahkan. Nah, dari penjumlahan ini dapatlah hasilnya 99,145. Nah, kalau sudah ketemu hasil ini, maka kita akan masukkan ke rumus yang tadi. Geometric mean atau G sama dengan anti log itu 1/45. Ingat, 1/45. 45 ini n-nya tadi, ada 45 totalnya di sini. 1/45 dikali 99,145. Total atau jumlah dari FI dikali log XTI ini, kolom kelima ini. Nah, itu hasilnya 159,66. Nah, untuk menghitung ini tadi sama seperti yang tadi, kita akan menggunakan rumus Excel. Di sini 145,99,145, 99,145. Kemudian kita kalikan dulu sama dengan, buka kurung, kita klik di sini 1 dibagi 45, tutup kurung, kemudian dikalikan 99,145 sama dengan 2,2032. Nah, dapatlah hasil perkalian ini tadi. Jadi, di sini G sama dengan anti log nilai
nilai yang tadi kita masukkan 2,2032. 2,2032. Nah, setelah dapat antilog 2,2032, kita akan mencarinya. Berapa antilog dari 2,2032 ini? Kita gunakan rumus Excel tadi. Kalau di sini hasilnya 159,66. Kita akan gunakan rumus Excelnya tadi. Oke. Sama dengan power buka kurung, ingat kita 10 rumusnya tadi, titik koma, kemudian nilai ini tadi, titik kurung, kita enter 159,6696. Oke, baiklah, itu untuk geometric mean data berkelompok. Baiklah, sekian video dari saya. Sampai ketemu di video yang berikutnya.